Walaupun empat kompaun telah dikeluarkan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, namun Primis Urut ini masih menjalankan perniagaan seperti biasa. Hasil intipan selama seminggu, akhirnya polis dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Bukit Aman menyerbu Primis yang terletak di Seksyen 14 Petaling Jaya lewat malam tadi. 7 wanita warga China, Thailand dan seorang warga Mongolia berumur 20-an hingga lewat 30-an berjaya dicekuk. Pemeriksaan dokumentasi mendapati 6 daripadanya menggunakan pas lawatan sosial untuk masuk ke negara ini. Manakala wanita warga Mongolia yang ditahan gagal menunjukkan sebarang pengenalan diri. Primis ini dikesan menjalankan perniagaan urutan badan, body to body, B2B dengan harga pakej RM100 sekali perkhidmatan. Seorang lelaki Cina tempatan berumur 30-an bekerja sebagai penjaga Primis turut ditahan. Kesemua mereka kemudiannya dibawa ke IPD Petaling Jaya untuk siasatan lanjut. Mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.